Cukup kamu cucuk-cucuk. Ya teman-teman. Nih. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Usep Bangor teman-teman. Seperti biasa, kali ini saya berada di hutan teman-teman. Ada juga aliran sungai yang sangat deras. Wah. Oke teman-teman, kita udah berada di bawah. Tadi kita di atas sana ya, lumayan ada jembatan, jauh, ya? Jauh lumayan. Kali ini saya ditemani sama Kang Diman, yang dulu pernah kita ngonten bareng, collab ya, Kang Diman. Ya. Nama channelnya Diman SH yang waktu itu makan biawak. Sekarang kita mau ngebeng. Mau ngebeng? Mau cari biawak lagi? Di aliran sungai ini. Katanya di sungai ini banyak binatang buas teman-teman. Emang? Sungai-sungai kayak gini habitatnya para binatang buas. Ada kita beruntung. Kalau beruntung dapat ikan juga bolehlah kita masak. Ya udah. Yang didapat di sini. Lanjut. Kita akan masak ya. Lanjut. Oke, Obe, lanjut. Turun. Turun langsung. Ayo. Bukalah sepatu. Buka. Ayo. Kita ngobeng. Langsung kita turun. Kamar dulu. Ini di bawah batu seperti ini banyak ikan-ikan kecil. Sok lah. Biasanya bentur ataupun rokila juga ada. Kita sedapatnya aja teman-teman lah. Biasanya di bawah-bawah batu itu suka sembunyi teman-teman si ikan-ikan kecil atau belut juga bisa jadi ada. Iya. Iya kan. Batu. Oke, cepat lagi. Satu ikan nila teman-teman. Ikan nila. Oke, kumpulin lah. Lanjut kemana? Mulai itu. Bantu. Wah. Lanjut itu. Oke teman-teman, ini dia. Hasil tangkapan kita tambah lagi yang di sana ada Kang Diman masih apa nyari-nyari ikan sama kameramennya tuh si itu lumayan dapat banyak. Lanjut kita olah di sana tuh di situ tuh di Nuyuh. Ya men bawa men mana tuh entah baik orang punya baik ada repot kameramen si Denny gak ikut nginep katanya jadi ada repot serangan. Baik tuh ya
rada repot sendirian kameramennya. Teman-teman, sementara Kang Diman lagi cuci ikannya. Tugas saya di sini bikin api atau bikin tungku, teman-teman. Biar nanti pas Kang Diman beres, kita langsung masak. Jadi gak lama. Sini nih. Lihat posisinya dulu. Yang bagus. Jadi di sini. Ya, kepada. Ya, bersih. Kayaknya semalam habis hujan, jadi si kayunya itu masih ada airnya, teman-teman. Kurang kering, jadi susah nyala. Oke, teman-teman. Bisa dilihat di sini nih, ikannya udah dikasih garam. Bumbu garam sedemikian rupa udah enak. Rempah-rempah juga. Sekarang waktunya ke penggorengan, teman-teman. Kita masukkan dulu minyaknya sekilo banyak. Kabeh gentah atuh kabeh. Wuh. Nah, kita tunggu panas sebentar lagi. Loh, apa ya? Mas, baik. Eh, nyata apa? Kita kurang gimana, eh? Yes, yes, baik. Kita tetap. Tapi asal cicing ulah kadupa, kue. Asal. Pada gelang letik lah, bo, eta, men. Siap. Oke, kita tes dulu, kita masukkan. Awas. Salah manik, nah. Kurang panas, letik. Banyak, banyak. Oke, itu dia udah matang, teman-teman. Kita masukin lagi ikan yang selanjutnya, teman-teman. Aduh, masih banyak, teman-teman, nih. Nah, siap, pelan-pelan, samahin, aduh, men, bantu men. Aduh, ini masih banyak ya teman-teman. Yang kecil-kecilnya belum, hijikan mau ya sekalian. Nuh, iya nunggu deh. Siap. Wuhui. Nyaon. Ya,
Gak ada tuh, Mas. Mantap. Ini nila albino, teman-teman, tuh. Putih semua. Rasanya pasti gurih lah. Oh iya, teman-teman. Yang belum subscribe dulu ya. Channelnya Usep Bangor. Terus aktifkan loncengnya. Terus juga subscribe channelnya Diman SH. Sama aktifkan loncengnya ya, terus biar tidak ketinggalan video selanjutnya yang lebih seru. Ya udah teman-teman, lanjut kita ngegoreng. Kita gedein lagi apinya biar cepat matang, karena ini udah agak sore. Kita berpetualang di hutan, udah ke sawah, udah ke danau, sungai juga. Jadi perut udah roncongan. Pasti roncongan, lapar ya, harus diisi dulu. Udah, lanjut teman-teman, sambil nunggu ikannya itu satu lagi belum matang, kita bikin dulu sambalnya. Jadi pas ikan matang, sambalnya udah siap teman-teman. Jadi nggak makan waktu lama teman-teman. Nih, ini kita bikin sambal darurat teman-teman, judulnya. Jadi sambal goang darurat. Ada biasa cabai, terus tambah bawang putih satu, jangan banyak-banyak. Nah, terus jahe. Jahe udah, bawang udah, garam. Sebelum kita makan ikan ini, kita endus dulu dari ujung sini sampai ujung sini. Tok, mulai. Endus. Mantap. Mantap. Lanjut Pedo. Kita makan. Hayu. Gimana Dede? Dede. Meh romantis. Oke. Kita langsung aja makan. Kejo. Kalau nggak ada kejo, belum makan. Agihan kameramen itu? Oke, kameramen mah terakhir. Ya, sekarang kita lagi. Mau apa ya, kan? Kurang. Sama lah. Oke, langsung saja kita makan. Nyatu. Saya lagi mau makan ikan ini dulu nih. Saya ikan wader atau bentar. Kalau di urang mah benter itu. Yang gede. Ah, bos lapar ah. Review wae. Kejonya. Ini rada bulat, jadi ini namanya genggehek. Kapan? Ya.
Nila. Bagian tulang-tulang. Nila goreng kering. Kalau ikan dari sungai itu gurih, teman-teman. Apalagi sungainya itu dekat sawah, pasti gurih. Faktor alam juga pengaruh sama rasa itu kalau hewan. Karena belum banyak terkontaminasi. Terkontaminasi sama bahan-bahan kimia. Sema senal selayau. Selawai. Empuk sama tutup-tutupnya. Kriuk-kriuk aja. Bedok. Ini wader sama kriuk. Sambal dulu. Langsung masuk. Oke teman-teman, nah sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk kali ini. Jangan pernah bosan, tetap saksikan, tonton video Usep Bangor yang selanjutnya. Yaudah.